guys. Tapi tuh aku tuh baru kayak sekali atau dua kali ya live Instagram gitu. Jadi aku nggak masih nggak ngerti gitu kayak harus ngapain ya gitu. Pas kayak gini aja. Oh ini udah mulai nih. Halo, aku sama teman aku nih. Mau. Dia jago banget loh bahasa Indonesianya. Kalian kalau mau tanya-tanya saya tanya. Tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. Bohong. Dia jago banget. Belum lancar. Mana sih? Bukan kok enggak ada. Ada banyak udah 24 yang lihatnya. 74. Ya? Udah 75 udah. 75. Kita lagi minum teh. Yeay. Iya, boleh. Kita kayak pesen apa sih ini namanya? Apa? Kue-kue gitu. Afternoon tea. Afternoon tea nama restorannya. Nama restorannya itu Akasaka Prince. Akasaka Prince. Maaf ya aku sotoy. Classic house. Iya gitu. Enggak ada stopnya. Minum tehnya Earl Grey. Aduh, biasa minumnya Aqua. Halo, kakak namanya siapa? Tuh. Namanya siapa? Honomi. Halo. Namanya Honomi. Ci, bahasa Jepangnya tunjukin dong. Disuruh bicara pakai bahasa Jepang, jangan nanti kalian gak ngerti kalau iya. Kita ngomong pakai bahasa Jepang. Mau coba gak? Huh? Mau coba? Coba ya. Satu menit aja. Iya. Ya. Nani hanasou ne? Nani hanashitara indaro? Shiranai. Shiranai. Mayou ne? Nayanjou? Nayamu. そうそうそう、悩む。ね、ここでイケメンはいっぱいよ。そう。イケメンはいっぱい。マジでかっこいい。マジ、そう、かっこいい。マジでかっこいい。イケメンいっぱいで。どちらがかっこいい？え、パチャランク。いや。maksudnya orang Indonesia atau日本？いや。インドネシアと日本だと。あ、そっかそっか。まあまあ、わかる。がんもがってし、パスティムレカチョバ。たなあじゃあ、こんがってこ。あぱかばる、バイ。わ、にゃりイケメンや。いや、にゃりイケメン。マユコじゃない。かまゆこ。なまにゃ、ほのみ。かぱんかんばりきインドネシア。Waktu Christmas mau kembali ke Indonesia. Tapi tahu enggak sih Honomi tuh suka film Dylan? Iya suka banget. Iya banget. Aku udah nonton yang dulu juga. Yang apa sih itu? Yang baru itu ketiga kan? Iya. Yang pertama sama kedua juga udah lihat. Iya. Dia suka sama Iqbal, guys. Iqbal. Nyari di sini yang mirip Iqbal di mana ya? Di mana ya? Iya. Bahasa Jepangnya chabi apa Steph? Pochari? Pochari ya? Chabi. Iya. Yeah. Sedikit gendut ya. Pochari. Ya gitu. Si. IG-nya Honomi apa? Ya, aku mau tag di sini gimana sih caranya? Tunggu. Maaf ya guys, aku gak biasa. Nama IG kamu? Nama IG aku? Harus at dulu ya? At tuh. Minta aru gede lagi tuh. Bilang minta aru gede lagi.
Hanotera Inbon. Mau minum apa kamu? Masih ada banyak. Oh iya. Itu Tazirin. Tazirin. Udah? Doko sunden? Tokyo da yo. Tokyo. Honomi di Tokyo. Tadi udah kamu kirim ya? Ini gimana sih cara pinnya? Gak tau, aku juga. Gampang. Oh, oke, oke. Aku udah pin ya. By the way, akun Stevi kapan bisa ganti username-nya? Iya, masih diproses. Doain ya guys, semoga cepat. Tapi udah orang Jepang banget ya. Gambaterune. Salam dari dua putri. Oh, iya salam balik. Masa sih emang aku mirip orang Jepang ya? Tapi ada poni, terus ada kaleng-kaleng itu kayak... Iya. Kelihatannya orang Jepang. Soalnya kemarin aku ke salon di Jepang, jadi aku kayak orang Jepang. Sini coklat. Iya gitu. Itu aja bedanya. Datang kelas show-nya Michelle enggak? Aduh, aku enggak bisa datang, guys. Aku Christmas soalnya baliknya. Masih ada sekolah. Gimana kan? Nih? Iya, ada sekolah. Gimana nih tanggapan adiknya di Gen 9? Ya, gimana ya? Iya, adik aku masuk JKT. Aku udah cerita ya tadi. Iya, baru cerita nanti. Iya, ya, semangat ya, maksudnya semangatin ya guys, dukung dia, yes. Aduh, pengen joget, pengen dance sama Catherine. Di rumah aja bisa. Di rumah aja. Oh, Catherine udah, aduh. Iya, padahal kayaknya baru kemarin deh masuk SD. Sekarang udah masuk JKT. Stevie rekomend skincare Jepang. SK2. Oh, mahal. Mahal. Jangan mahal, tapi emang kayak bagus sih. Apa? Kayak lotion gitu. Yang kecil aja. Kalau di Jepang berapa ya? 1 juta atau 2 juta lah ya. Ichi minimal. Dekoras. 10 ribu apa 20 ribu itu lebih. Iya gitu. Kalau ya mahal sih, tapi emang paling ya, bagus mahal. Itu. Cuman kalau mau yang murah, nyicil-nyicil dulu, aku rekomennya Innisfree dari Korea sih itu, tapi itu dari Korea bukan dari Jepang. Makanya kalau skincare Jepang apa ya, aku nggak tahu banyak sih. DHC bagus nggak sih? Nih coba deh tanya sama orang Jepang ya langsung. Bentar. Coba. Oke. Okay, okay. Aku lihatin foto dulu ya. Okay. Ya coba nih lagi dicari ya. Kasih foto dulu. Sekarang tinggal bersama siapa? Aku sama mama papa homestay. Honomi gak mau daftar Gen 10. Hah? Gak mau daftar JKT generasi 10. Aku bulan depan aku jadi 20 tahun. Udah 20 tahun masih boleh emangnya. Masih boleh, aku ikut aja sama Stevi. Iya, yeah, aku juga ikut. Ya, jadi ikut lagi aja. Aduh ya ampun. Terus kita ini dong pindah ke Jakarta dong sekolahnya. Di Jepang. Iya gimana Kalo dong? Kita harus masuk ke EGB48. Iya harus ya. Masuk EGB48 ya kita ya. Model rambut Stevie apa ya? Pengen style kayak gitu juga. Apa ya ini? Modelnya. Aku justru malah cuman pas kemarin tuh cuman ganti warna rambutnya doang. Model rambutnya gak gitu ganti, cuman poninya doang dikesampingin. Merek apa yang masker kecantikan? Apa ya kalau masker Jepang yang bagus tuh aku biasanya pakainya Lululun tau gak? Lululun aku juga. Itu bagus deh, dan itu kayak apa sih kayak tisu basah gitu. Tisu basah dan kayak bisa tahan lama. Masker gitu. Masker biasa. Ya, tisu basah deh. Iya kayak tisu basah kan bentuknya. Iya maksudnya tisu basah. Kan. Sini kuenya banyak banget. Kapan teateran kak? Coba kamu cek di website JKT. Ada nama adik aku nggak? Ada kamu mending nonton adik aku. Pulang ke Indonesia lagi kapan?
maksudnya habis Christmas ini. Nggak tahu sih, soalnya aku tuh kayaknya waktu liburan musim semi nanti bulan apa? Maret ya? Kayaknya aku bakalan di Jepang, soalnya mama papaku katanya pengen kesini, soalnya pengen lihat sakura. Padahal itu liburnya panjang banget yang pas musim semi gitu. Aku mau juga. Pernah ke teater AKB kak? Pernah, aku pernah pertukaran pelajar di sana. Iya, ya waktu itu ya parah banget ya. Aku tuh pas tahun lalu, jadi aku pertukaran pelajar di AKB. Terus aku sama Honomi tuh enggak susah banget buat ketemu, iya nggak sih? Iya. Kayak padahal ada satu bulan kan, tapi kayak kita tuh ketemu tuh cuma tiga kali apa ya? Mentiga atau empat kali gitu. Kami sibuk. Iya sibuk banget nih, sibuk banget. Tapi enggak kok, sekarang santai. Kalau ketemu Ci Stevi boleh two shot enggak? Udah beli tiketnya. Boleh-boleh lah. Boleh nyusul dia dong kamu ke sini. Emang dia tinggal di mana? Nih dia orang Indonesia. Tinggal di Indonesia. Dia nanya kalau ketemu aku, mungkin kalau pas aku pulang ke Jakarta. Boleh dong. Harus bayar. Kangen Yori enggak? Kangen banget. Tahu enggak jadi ada member JKT generasi berapa sih? Yori generasi berapa? 7 ya? Tapi sekarang udah naik tim. Oh iya. Iya, 7 banget. Umurnya 13 tahun nih sekarang. Enggak tahu, kayak alisnya kayak nanti. Karisma deh, karisma. No, Patsun. Patsun no. So. Patsun. Ganteng. Apa siapa teman aku itu? Bukan. Oh, kaget. Oh. Yang itu, guys. Terus kelihatan gitu di sini. Stevi, apa kabar di sana? Baik. Kasih tips dong biar cepet bisa belajar bahasa Jepang. Apa ya? Tipsnya? Goblok. Warui kata enggak boleh, kata enggak baik. Tipsnya cari teman orang Jepang kayak dia. Tapi jangan yang bisa bahasa Indonesia, nanti ngomongnya bahasa Indonesia terus. Gak bisa-bisa kan. Ya, jadi kan biasanya kita ngomong pakai bahasa Jepang kan. Jadi kalau misalnya mau belajar bahasa Jepang, tamannya harus cari tamu yang gak bisa bahasa Indonesia. Iya benar. Betul. Kalau aku sama Honomi ngomongnya bahasa Indonesia terus. Bisa aja sih ngomong bahasa Jepang. Jepang juga ya, tapi nanti enggak ngerti. Iya. Kapan pulang? Christmas aku pulang nanti. Udah ditanya banyak kali. Iya. Tapi kuliah jurusan apa? Aku sekarang lagi sekolah bahasa dulu. Temen kakak kok bisa bahasa Indonesia? Tuh kenapa? Coba jelaskan. Kenapa bisa bahasa Indonesia? Dulu, bentar. Oke. Jadi, yuk makan dulu aja. Jadi, pas aku kelas 11, aku tinggal di Indonesia selama setahun sebagai pertukaran belajar. Terus itu, waktu itu aku belum ketemu, belum kenal sama Stevi. Padahal rumah kita deket banget. Cuman beda komplek, guys, beda komplek. Kayak 10 menit doang naik mobil. Tapi kan waktu itu aku gak kenal sama Stevi. Terus abis balik ke Jepang, aku setahun aku SMA lagi. Terus habis lulus SMA, aku masuk ke universitas di Jepang, tapi dapat jurusan bahasa Indonesia. Terus habis itu kan Stevi ada acara AKB ya, JKT48, terus belajar di universitas aku. Terus pas waktu itu kita ketemu. Terus kan kita kaget karena rumahnya dekat. Ya, gitu. Jadi, waktu itu Honomi homestay juga pas di Jakarta.
Gak pernah nonton. Kak pernah ke teater 48 group selain di Jepang? Belum. Pas di Bangkok waktu itu kan konser kan, jadi nggak ke teater BNK. Tapi aku pernah ke teater yang di Jepang tuh yang apa sih, yang di Fukuoka, HKT48. Aku pernah ke sana. Oh. Hmm. Nani wo tabemasu ka? Oh, sugoi. Nihongo da. Keki. Ippai keki. To ocha. Ocha. Sampai kapan di Jepang? Belum tahu sih, karena sekolah bahasanya sampai tahun depan. Terus aku masih mau lanjutin. Arigatou gozaimasu. Masih mau lanjutin ini, kuliah di Jepang. Iya. Kangen JKT3. Kangen lah, aku kangen banget sama member-membernya. Kangen handshake. Apa? Kangen handshake katanya. Iya, kesini. Iya, cepet kesini handshake sama aku. Kenapa milih sekolah bahasa Jepang, Steph? Karena mungkin karena tahun lalu aku pernah ikut program pertukaran pelajar, terus ya dari situ sih aku tertarik, terus juga ketemu Honomi. Terus katanya Honomi mau ketemu lagi. Jadi aku kesini deh samperin dia. Tahu idol group idol Jepang selain 48 group? Itu bukan sih. Sekarang tuh lagi ngetren gitu di sini, apa sih, 46 ya, Nobizaka 46 sama Kiyaki Zaka 46 sama Hinata Zaka 46. Ya ini membernya nih. Hai. Pohon nih. Pohon. Mambatte kudasai, arigato. Apa, coba kalian mau tanya apa lagi? Aku sambil makan ya guys. Itu aja. Makan dulu. Silakan. Halo. Tapi ini gimana sih? Ambil biasa aja. Ambil biasa aja. Ambil biasa. Ayo tangan. So. Tapi kan ini IG. Sih makan. Ini tahu nggak pistachio? Makannya gini aja. Ya. Kak Stephin gak daftar di KB48. Sama Michi, Sakamichi. Ah, so. Cie, tapi tau. Simpan JKT48 Stephin. Banyak komennya. Banyak ya? Banyak. Yang kamu mau jawab aja. Yang mau jawab. Yang gampang aja ya pertanyaannya. Pelan-pelan guys. Iya. Jangan. Aku bingung nih. Bikin channel YouTube please, Kang Gemei. Kamu mau gak bikin YouTube? Mau, tapi ntar ya, sabar ya guys. Aku juga masih berusaha nih. Iya, emang. Menemui lucu ya. Makasih. Adiknya masuk JKT. Senang dong, pasti tep. Tapi Devi gak mau bikin YouTube, kayak banyak gitu. Banyak komennya pasti pengen bikin YouTube. Sabar ya guys, aku coba secepat mungkin. Indonesia ni kaeritai desu ka? Hai, okasan to otosan itai. Tapi mungkin ni orang Indonesia. Indonesia, oh, すごいね. Halo Kak Honomi, halo. Bikin YouTube channel dong. Ya. Honomi tuh punya Instagram bahasa Indonesia gak sih ya? Ah, punya tapi udah gak aktif gitu. Karena sibuk. Ayo guys, semangatin dong biar dia aktif lagi. Udah manis, jangan makan-makan masih lihat bikin di berita Honomi. Honomi suka makanan Indonesia gak? Suka banget makan. Makanan pedas juga suka.
Tapi aku paling suka itu tempe. Tempe? Tempe. Hah? Tempe goreng. Serius? Iya. Guys, orang Jepang suka tempe, guys. Ya tapi bisa ampun, tempe. Gewink. Gewink itu apa? Wink, bias wink ini. Komennya gewink. Mana sih? Hah? Di mana? Ya, aku baca sampai mana ya? Gak apa-apa. Salah. Hai, hai Honomi, hai. Sering kamu Rena Nozawa do. Oh, ketemu Rena. Rena Nozawa? Siapa? Oh, dia mantan AKB48 dan dia tuh pernah tinggal di Jakarta dan pernah masuk JKT48 juga. Oh iya. Enggak pernah. Beda. Iya. Aku juga enggak gitu deket. Jadi enggak ketemu. Bikin channel YouTube. Ya nanti aku bikin ya sama teman-teman Jepang Honomi, katanya sama Ayaha juga. Ayaha juga ya. Kalau Ayaha mungkin kan dia kan cantik. Enggak lah, Honomi juga cantik. Makasih. Oke, tapi sama member JKT48 yang kan yang katanya kangen. Ini tuh tempatnya ada bridalnya juga gitu loh. Oh. Ini kita makan. Tempat kerja kamu? Tempat di tempat kerja aku. Terus ini ada tempat ini apa ya? Tempat bridal. Ada restoran. Ada restoran. Terus kita makan lagi makan di kafe kayak gini, bagus kan? Ini step. Oh, itu kamera belakang. Kok bisa kamera belakang? Bisa. Kamu, ya ampun. Serius? Kok baru tahu? Itu gantinya di mana kamera belakang? Di sini. Oh, ya kalian sekarang ngerti kan kenapa aku belum bisa bikin YouTube channel? Nah, ini alasannya. Astaga. Ada. Terus ini nih yang di ini kafe juga. Terus yang di belakang masuk ke kanan, terus masuk ke sana ada kamar juga. Terus itu restoran. Terus lulus saja masuk ke dalam ada bridal. Jadi kita ngeliat kayak ada cewek sama cowok gitu pakai baju pengantin terus lagi bridal photoshoot gitu. Iya, pengen nikah. Pengen menikah. Cari ya, cari ya, dulu. Cari ya. Dulu. Cari harus dulu, cari ya, dulu ya, yang ganteng. Harus cari ya, dulu yang ganteng. Pasti yang ganteng. Ini tempatnya high class banget, guys. Iya. Aku pas masuk sini kayak shock gitu. Yeay. Balik ya. Kamera depan ya. Yosh. Udah komennya banyak. Steffi dance-nya bagus loh. Kadi pengen foto sama Honomi. Honomi juga dance-nya bagus. Kok apa sih? Shogatsu doko ni ikitai desu ka? Dia pulang ke ini orang Jepang ya mungkin. Indonesia ka ario, Steffi. Honomi mau. Aku enggak. Honomi to isho ni. Ajak dong kalau gitu kalau mau pulang. Jadi iya. habis Christmas ini aku ke Indonesia sama Steffi aja ya. Yuk, aku mau nonton adik aku di teater. Iya, yeah, Honomi. Yeah. Nonton Pajama Drive. Iya. Setlist kan ini. Steffi dance-nya bagus loh, Wak. Honomi dance up open. Dance up open juga bisa yang gampang. Tapi gak mau, malu banget. Honomi bisa main gamelan. Sumpah, oh iya, bisa main gamelan. Orang Indonesia aja jarang tau main gamelan. Itu bagi kamu aja kan. Itu susah loh. Oh iya. Coba deh tanya, Pak, ada yang bisa gak main gamelan? Ada yang bisa gak? Halo, Steffi suka Twice gak? Suka banget. Oh, katanya suka. Mantap. Nah, Honomi liburan ke Bali dong. Aku udah pernah ke Bali, cuma sekali pas aku
tinggal di Jakarta. Ayo yuk kita liburan ke Bali yuk. Mau enggak? Aku tadinya Christmas ini mau ke Bali tapi enggak jadi gara-gara apa namanya nenek aku ngajakin ke Semarang jadi enggak jadi. Please, ayo. Mau. Dok tuh please janji ya. Janji kita ke Bali ya, kita okay, ke Bali. Janji ya. Janji. Yeah. Liburan ke Semarang. Yatte miru ne-san. JKT48 kapan jambi? Ku. あなたは海外留学をあなたの人生を支配するためにどのようにプラスが役立つと思いますか？すごい真面目な質問じゃん。後で答えるね。Nah, kata ada yang tanya belajar di luar negeri itu apa ya? Bagaimana experience itu? Apa ya? Mekas itu. Kalau kamu pas sekolah di Indonesia bikin kamu jadi gimana? Indonesia atau apa coba? Ceritain aja yang beda budaya Indonesia yang pertama beda kali itu kamu sekolah di Indonesia apa yang kaget gitu yang apa yang kaget yang bikin kaget sebenarnya nandaro pakai hijab kan mungkin orang Indonesia udah biasa kan tapi kalau di Jepang nggak ada sekarang udah sedikit agak sedikit tapi ya pas waktu aku masih kelas 11 tahun berapa itu ya? Tahun 2016. Belum ada banyak. Terus aku belum pernah lihat. Terus aku nyampe di bandara. Bandara itu lupa deh bandara, tapi yang di Jakarta. Terus ada banyak yang pakai sos karena kata. Terus ada banyak yang pakai hijab. Aku kaget. Nah, iya sih guys, di sini emang jarang gitu. So, na kanji. Wah, banyak. Banyak. Ah, Yuya ga. Oh, Yuya, papa jadi. Yuya ga. Yuya ga. Itu Steffi kata omatta ra omae kai. Steffi. Kirain Steffi tapi aku kamu. Gitu. Papa, mama wa doko? Mama wa doko? Sore mama wa. Aitai. Mama mungkin baito. パパはヒマ? パパは暇でしょ。パパね、寝倒してるはずだよ。ステフィーちゃん、最近どうでしたか？最近どう？いい。楽しい。楽しい。いつも楽しい。いつも楽しい。まあでも試験は、漢字の試験はもう、あもうね、無理だ、無理だ、ね。あれめっちゃわかるわ。ステフィーあんじゃ？udah capek ya kamu ya。Hi guys。Jadi tadi kan itu ig-nya Steffi. Iya ya, pada kaget ya. Maaf ya guys. Oh iya, enggak apa-apa. Steffi kangen mobile enggak? Kangen dong. Apa? Mobile. Jadi pas ingat enggak BNG 40? Nah. Mobile chan de show. Mobile chan. Kenapa ya aku tahu? Mobile chan. Dari itu BNK 48 pas tahun lalu pertukaran pelajar kan ada yang dari Thailand sama dari aku kan dari Indonesia. Saya orang Jepang masih tunggu Steffi di Indonesia. Wow, bagus ya bahasa Indonesianya. Tolong tunggu ya. Nanti Christmas saya kembali. Kok bisa suka Twice? Iya guys, jadi Twice tuh di sini lumayan terkenal gitu. Terus iya, jadi aku tuh kan kemarin bukan kemarin sih. Kapan ya? 2 minggu lalu apa ya? Aku tuh kurikura sama teman-teman di apa sih kayak nah di kurikura. Kurikura tuh tahu enggak sih guys? Photobox yang matanya jadi kurikura enggak tahu ya? Iya, kurikura kalau di Indonesia tuh namanya photobox gitu. Kan? Aku udah pernah kok tapi jelek. kayak aneh ya. Nah gitu aku sebenarnya nyoba sih gara-gara temen aku lagi pas ke Indonesia terus mau nggak kalau di Indonesia nggak ada nih yang kayak gini terus nah lagunya itu tuh lagu Twice gitu terus aku kayak ih enak ya ternyata lagunya gitu
へえ、そんな選べるんだ。ステフィ udah lancar bahasa Jepangnya. Udah. Udah. Ya bahasa Jepang main-main. Ganteng. Bahasa. すいません。あ、でも言ったら多分違う人が反応しちゃう。ああ、そうそうそう。いや、カモモンガジャークリアって。あ、いや。もう見てるだけでお腹いっぱい。ん？見てるだけでお腹がいっぱい。Enak ya kalau orang. Ada gorengan Indonesia enggak di Jepang? Enggak ada. Di sini sehat, guys. Makanannya sehat banget. Iya, kayak iya, nih ya kayak makanan kue-kue kayak gini, enggak terlalu manis, enggak manis banget gitu. Enggak. Tokyo wa samuku nai? あ、今日は寒くないですけど、明日寒いみたいな。うん。寒いと思います。でも風が冷たい。そう。ダメだ。ダメだ。できない。私はできない。ゆうやさん。あ、なんだって。このみはお食べい、あ、お食べ、食べいだから、あ、食べい？食べい？食べい。あ、大食いだからもっと食えるだろう。大食い、でもあかん、万略。あ、なんて言ったらいいのかな？日本語でいいのかな？私、そんな、ステフィーの方が大食いなんだよ。知ってる？知らねえだろ。怖い。知らねえだろ。怖い。今日、あやはは？Maaf ya, Stevie lagi makan. Iya, gak bisa diganggu. Jadi aku aja yang sirani. Katanya sirani. Oh, mama. Eh, Asakusa ni iru yo datte. Yabai, nani shiten no? Halo, Kak. Halo. Makan. Ini banyak banget, guys. Aku gak bisa habis. Steffi minggu depan Ayana di Jepang. Oh iya, katanya. Ayana tuh member JKT, tapi dia tuh half. Oh, mama. Half sama Indonesia. Orang enggak, bukan. Mamahnya itu orang Jepang, papahnya itu orang Arab. Orang Arab. Tapi kerjanya di Indonesia gitu. Makanya masuk JKT. Ya ntar aku coba kontak dia deh, kalau misalnya bisa ketemu, ntar aku bakal ketemu Kak Ayana. Kamu you know last show Steph, kamu mau gucu capin tuh? Apa? Steffi kayak Barbie. Ah, Barbie. Ini bahasa Inggris nih. Coba guys yang bisa bahasa Jepang ngomong bahasa Jepang. Ini kameranya lagi kamera belakang. Jelek banget aku dari tadi. Ada bilang apa? Honomi bisa bahasa Indonesia belajar di mana? Belajar di Indonesia. Aku nggak belajar. Nggak belajar sih. Loh, tapi pas kamu sekolah gitu, kamu pakai bahasa Indonesia full? Iya, tapi jadi aku gak mau ngerti sama sekali. Hah? Waktu gimana pertama pelajarannya? Jadi aku translate mulu di rumah. Jadi belajar di rumah terus sendiri. Setahun ya bisa ya? Bisa. Kalau pas ulangan gitu? Kalau pas apa? Ulangan, tes. Tes tuh lah. レポートにしてもらった。レポート。レポート？レポート、レポート。Jadi aku bikin report, tapi di dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia.
Terus kalau misalkan ikut hujan juga. Tapi kalau hujan kan pasti nggak bisa dapat nilai bagus kan. Jadi aku bikin report juga. Terus kasih ke miss sama misternya. Ya jadi dulu Honomi ikut international school di Indonesia guys, kayak program pertukaran. Sugoi ne. Aku homeschooling. Pas di JKT aku homeschooling. Jadi enggak ada temennya. Kalau Honomi banyak temennya di Indonesia, terus dia juga ikut volunteer kan kamu? Volunteer kayak, organisasi volunteer. Volunteer apa sih bahasa Indonesianya? Volunteer bukan? Enggak, ada bahasa Indonesianya. Apa ya? Lupa. Orang Indonesia enggak tahu orang bahasa Indonesia. Kok gimana sih? Kamu orang mana? Tolong. Nihongo no benkyou televi mite ta kara watashi. Ah. Jadi belajar bahasa Indonesia, bahasa Jepang dari TV katanya. Ada yang iya. Ya, watashi mo mai asa otousan to okasan itsumo TV miru kara. じゃあ漢字頑張って読むの。パスティスさ、ボランティアレレレワンレラワンレラワン、いや、レラワン、itu maksud aku。Terima kasih, terima kasih fansnya, fansnya Steffi, terima kasih. Steffi udah lupa bahasa Indonesia nya. Tadi juga kan kita omong, terus aku lupa bahasa Indonesia. Apa ya bahasa Indonesia yang gak keluar gitu? Berarti sih kayak kalau otaknya udah kecampur-campur bahasa lain. Iya, mengerti banget. Padahal bukan maksudnya melupakan, tapi ya sudahlah. Makanya kawaii, makasih. Malu. Jangan, kita gak bisa makan nih. Malu. Lagi sama siapa, Kak? Lagi sama orang Jepang. Iya. Dia pulang ke Indonesia pas Christmas ya? Pas Christmas nanti. Kalau bahasa Jepang gak mau proofnya ya kak? Ada proofnya, iya ada 3 proof katanya, proof. Huruf? Huruf. Ah, hiragana, katakana, kanji so. Apa kabar kamu? Baik. Kamu itu? Baik udah kenyang gak? Belum ya? Harus habisin. Aduh, gimana dong, ini banyak banget sih. Honomi kuliah jurusan apa? Jurusan bahasa Indonesia. Itu enak kok. Iya sih, makanya aku pengen makan. Aduh, ishiso. Ke siater tapi nanti kalau balik. Honomi di kata teman kamu, teman fans kamu Honomi, bukan apa iran? Ke siater. Banyak komennya. Bentar ya, gak jadi. Honomi di Indonesia. Steph bisa bahasa Jawa gak? Raiso. Itu doang. Raiso artinya gak bisa. Gak bisa, oh iya. Raiso. Cara belajar kanji? Ramangan dorong. Tulis-tulis. Bahasa Jawa. Oh, enggak mengerti. Aku mantep. Guys, ajarin Honomi bahasa Jawa, guys. Ya, susah. Bahasa Indonesia aja susah nih. Ya ampun. Kalau kemarin ikut di ulang tahun Terasan Media juga. Terasans Media juga. Enggak, itu JKT48. Aku udah makan JKT48, sayangku. Orang mana? Itu aku. Orang Jepang. Itu bisa. Hai, aku kembali. Hai. Halo, kakak mah. Steffi bagus. Kawaii. Shitsu no yoi shokuji wo shinasai. Ada yang bilang harus makan makanan yang kualitinya good gitu. Orang mana kak? Orang Jepang. Orang Jepang asli. Kangen asing gak Steph? Aning? Kangen aning? Kangen. Sahabat aku itu di JKT. Oh iya.
Aku tersenyum kali. Genki desu ka? Genki desu. Hanami di Japan udah terus. Ah, belum turun. Kalau di Tokyo kalau di Jepang ada yang udah turun. Salju. Oh, salju. Hokkaido udah turun. Hokkaido udah turun, tapi ini bulan Januari deh. Ya, turun. Januari sama Februari deh kayaknya. Mulai banyak. Dingin banget sih. Sekarang aja berapa derajat ya? Hari ini tuh 12 apa 12 gitu deh. Maksimumnya 12. Konnichiwa, 私はインドネシア人です。こんにちは。はじめまして。あ、はじめまして。惜しい。あ、salah ya tulisnya。Salah, iya. そうそう。だいぶバラあやなどんか方に。福島カヤクニャウタ。福島。かわいいです。ありがとう。ステフィ、I love you。わー、バーズインドネシア、ランチャパンが大変嬉しい。Kalau ke Indo pengen enggak meet up sama Yori? Mau. Aku iya sih. Pengen sih aku pengen sih nonton handshake jadinya teaternya Yori nanti sama anak-anak akademi. Hai. Dari Gen 3 yang dikangenin siapa? Staff semuanya lah aku kangen. Kemarin Angel last show loh, Steph. Iya, kemarin ini last show. Aku cuman bisa ngucapin doang, gak bisa dateng. Katanya kakak kenapa suka bahasa Indonesia gitu. Kenapa bahasa Indonesia? Tuh kenapa katanya. Karena aku seorang Indonesia, jadi aku belajar bahasa Indonesia. Kalian berarti kamu suka aku dong. Iya, kakak nanti berapa lama pulangnya? Aku dari tanggal 21 aku berangkat dari Tokyo sampai tanggal 6 Januari. Pernah jalan-jalan kemana aja, Steph? Kemana ya? Pas aku udah di sini, aku kemarin ke Kyoto, terus ke Karuizawa juga pernah, sama ke Hakone. Sama Yokohama, Tokyo, gitu-gitu di sini langsung. Gitu-gitu aja. Tomodachi ni naru yo? Tomodachi mau jadi teman. Ah, naru yo? Naru yo gitu kan. Naru yo, mungkin mau jadi teman. Konnichiwa. 今日は少し、あら、気をつけてね。はい。Cie, ketemu ada yang udah jadi member JKT48, so fun. Pasti jangan lupa main ke teater. Iyalah, aku pasti main. Apa rasanya Steffi tinggal mandiri di sana? Gimana ya, soalnya aku sama mama papa juga. Terus kayak teman-temannya juga banyak, kayak setiap hari aku main. Pulang sekolah aku main gitu. Terus kalau Sabtu Minggu juga sibuk. Sibuk gak sih? Gak selalu sibuk sih. Kadang-kadang main sama teman-teman. Jadi aku gak ngerasa kayak sendirian gitu. Lo liburan ke Semarang mampir ke Jogja gak? Duh, aku gak tahu sih. Ntar aku tanyain mamaku ya. Merry Christmas tuh. Asakusa Jinja udah. Catherine dance-nya mirip sama Steffi atau enggak? Rindu joget patah-patah. Coba tar ya kalian cek ya di teater. Ya gitu deh. Kayak banyak yang nanya kayak Catherine gimana dance-nya gitu. Ya tar kalian cek aja ya di teater. Catherine dance-nya bagus tau kan sebenernya. Aku udah pernah ketemu udah dua kali ya. Lebih bagus dari aku atau lebih bagus Catherine nih? Lebih bagus dari kamu. Ya. Aduh iya sih, aku udah gak nari-nari lagi ya sekarang. Hai kak, hai. Udah main-main ke tempat onsen? Udah, aku pas di Hakone. Lagi ya. Di temen aku lagi ngeliatin orang kakui terus.
Kita berisik banget. Hah? Kita berisik banget. Kita urus. Aku juga bakal. Iya baru enggak gitu pas diem kayak. Kok berisik banget ya? Suka sama rambutnya Cisef yang sekarang, makasih. Waktunya? Halo. Kila, tadi Kila ya? Halo Kila. Ah, hai Kila. Bikin YouTube channel kak? Ya sabar ya, tungguin ya. Sabar aku bikin YouTube. Ada adik aku juga yang cowok. Adik aku yang cowok. Eh, di mana kamu? Ada adik aku, guys. Ada adik aku yang cowok. Kue yang mana yang paling enak boleh rekomendasi? Aku sih sukanya yang tadi yang aku makannya lama, yang cranberry ya. Cranberry cake. Itu enak. Itu scone. Scone. Waduh, aku enggak tahu sih. Mana muka temennya enggak mau diliatin. Scorn. Tadi udah. Bahasa Inggris juga scone. Mana? Coba. Ini bukan foto. Scone. Kayak gini kan? Nih kue yang kayak gini kelihatan gak sih? Kelihatan. Aku suka kue yang kayak gitu. Bahasa Jepangnya gimana, Steph? Udah lancar kah? Ya lumayan, udah lancar. Makan ya, ini aku sekarang lagi makan yang ini nih, udah hancur. Sumpah temen aku di sini ngeliatin cowok ganteng mulu, jadi tadi bilang kayak kakoi gitu. Aduh, aku di sini nggak ketemu orang ganteng, sedih deh. Kabarnya gimana, Steph? Baik. Ini bukan es campur. Bahasa Jepangnya udah level N3? Belum. Aku belum sepintar itu. Belum. Nihongo kente? Kenu, iya ya, kaya level. Strawberry, pisang, apel. Lagu JGT. Kamu nanda. Honomi makanan Indonya kesukaannya apa? Tempe. Dia suka tempe, sumpah. Tempe, maju oishi. Tuh, katanya maju oishi gitu. Aneh banget ya orang Jepang suka tempe. Cowok di sana ganteng-ganteng nggak sih? Kalau yang di drama-dramanya sih ganteng, yang di TV itu ganteng. Tapi susah ya guys nyari in real life-nya. Semuanya kayak hah, tempe. Iya, emang tau. Iya. Kalian nggak mau nanya makanan kesukaanku apa di Jepang? Kalau di Jepang, apa? Kalau di Indonesia kayak satu blok. Natto ya, kalau di Jepang. Enggak bau kan kalau iya, enggak bau. Kalau di Indonesia kayak satu bulan gini. Kan berapa ya harganya? Kayaknya kalau murah ya, murah kan? Tapi kalau di
Kalau Jepang kayak kecil banget, yang kayak gini, yang gini saja. Tapi itu nih, kalau rupiah, kalau rupiah kira-kira 20 ribu yen, 20 ribu rupiah. Di sini pempek satu blok, tapi yang sekecil gini nih 20 ribu harganya, 20 ribu rupiah ya. Tapi 20 ribu yen aku juga nggak mau beli, mendingan kita buat belanja. Ada nasi padang nggak? Nggak ada. Dan di sini kayak kalau ada sih sebenarnya ya restoran Indonesia gitu. Di Shibuya yang ada yang mahal. Iya, pengen deh ke sana. Tapi mahal guys, itu mahal. Mahal tapi karena makanan tidak tahu lebih mahal dari makanan Jepang. Saya lebih mahal sedikit gitu karena kayak mungkin makanan spesial gitu loh jarang ada. Natto enak nggak? Iya nih. Aku Honomi suka, aku nggak suka. Aku nggak suka baunya. Tuh. Ih nggak bisa makannya. Kayak baru cium baunya aja udah. Enggak. Minuman paling enak di Jepang apa sih? Apa ya, di sini minuman yang enak-enak banyak minuman. Tapi kalau sehari-hari gitu nggak manis. Yang manis paling apa ya? Kalpiko gitu. Eh, aku udah berapa lama sih ini live? Kita udah berapa lama sih ini live? Udah lama ya? Udah lama. Udah 1 jam gitu kan? Udah 1 jam. Kalian nggak bosen guys? Mau minum lagi nggak? Enggak sih, aku masih ada. Aku sedikit minumnya. Kayaknya bentar lagi pengen aku. Kayaknya bentar lagi aku udahin deh live-nya. Sekitar berapa menit lagi ya? Ya, sebentar lagi deh. Yuk, yang mau nanya. Ada Reyati. Halo. Honomi deh. Hai. Emang kamu ketemu di mana? Di Jakarta? Pas di Jakarta, iya. Terus pas yang kemarin Culture Day juga aku ketemu. Dia udah lancar nggak bahasa Indonesia? Aku belum pernah dengar bahasa Indonesia dia. Lumayan, tapi biasanya aku ngomong pakai bahasa Jepang sih sama dia. Stevie Chan, hono tabe wa nani ga suki desu ka? Apa ya? Bahasa Jepang apa? Stevie Chan, nihon no tabe. Oh ini salah tulisannya. Mungkin mau tanya makan sukanya apa? Apa ya? Aku suka katsu sih. Katsu dong. Tonkatsu. Aku suka semua yang pakai katsu deh pokoknya. Doain adik kamu supaya masuk akademi ya, amin. Makasih. Yuk, bentar lagi aku mau selesai nih. Yang mau nanya, Stevie pakai masker apa? Lentik banget. Aku sekarang udah nggak lentik sih karena tadi aku ngejepitnya nggak sekuat tenaga. Aku pakai Benefit, tapi di sini nggak ada Benefit, nggak ada Sephora ya di sini tuh. Sephora. Ingat nggak yang pas kita di Senayan City kita? Iya, nggak ada kalau di sini Sephora. Konnichiwa Stevie, konnichiwa. Take care di Jepang, makasih. Aku mau ke toilet ya. Yuk, 3 menit lagi aku selesain ya. Steph temennya orang Jepang, iya. Kalau mau masakan Indo ke Okubo Steph, nama tempatnya Bintang Bali. Iya, aku pernah cari juga di Google terus nemu itu. Cuman aku belum sempat kesana sih. Gimana? Steffi, mana rasanya udah gak member JKT48? Hah? Lipstick? Wah, Honomi lipsticknya jatuh. Kesana gak ada ya? Ada. Lipstick
kayak jatuh. Udah ketemu. Rasanya udah gak jadi member JKT48. Ambil aja. Gimana ya? Awalnya sih kayak bosen gitu loh, kayak kaget lah gitu, nggak sama, nggak biasa gitu. Tapi sekarang seru kok. Aduh, ini apa ya bahasa Jepang semua nih? Kanji semua. Belum bisa kanji. Katsurina tabemono ga suki nano ne. Aku nggak bisa bacanya. Udah lewat. Jadi ya guys, aku udahin dulu. Nanti aku apa ya? Tidak apa ya? Ya pokoknya ntar kapan-kapan lagi aku live ya. Terima kasih yang udah komen dan like dan nonton.